Oke dah bos, balik lagi guys ya. Jadi di video kali ini ya, karena Pak Ape sudah mengizinkan buat reaction mic check tim RRQ guys ya, yang Mobile Legends-nya yang kemarin baru memenangkan MPL season 6 guys ya. Dan kemarin aku sebenarnya belum ini guys, belum sempat bikin konten reaction bagaimana pas keadaan final itu. Aku nggak sempat bikin kontennya ya, dikarenakan kemarin YouTube-ku lagi ada kendala, yaitu dihack guys ya. Jadi kali ini kita bakal nge-reaction bagaimana sih mic check-nya tim RRQ guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja gas nih guys. Oke ya, di sini. Di sini kita. Oh, ini Lemon. Lemon. Ini hari pertama. Terima kasih banyak untuk seluruh sobat Mobile Legend yang sudah setia dan mengikuti di musim yang ke-6 hingga saat ini, dan tentunya terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang mendukung. Oh, ini tuh mereka acara ini tetap berlangsung. Tanpa berlama-lama kita langsung ikut aja ke dalam. Let's go. Setauku mereka ini di hotel guys ya, setauku. Oke, ini dia scene-nya udah mau dia jongkok gitu, bahaya tuh. Oh, ini di saat dia lawan Onyx guys ya. Kita masuk babak playoff. Dan hanya ada 6 tim yang berhasil lolos ke babak ini, playoff yang sudah mengisi mereka. Kalau enggak salah 2-1 di sini guys ya. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan momen paling menegangkan. Ini ketika Delon Onyx 2-1. Terus dia masuk lagi ke bracket selanjutnya lagi guys ya. Tapi ya emang di sini tuh kayak apa sih namanya, kalau bisa dibilang sih buat di awal-awal sebelum final guys ya, sebelum grand final tuh mulus sih itu. Juara RRQ. Tahan musim lalu mampu mempertahankan tatahnya ataukah Lemon juara baru di MPL season 6 ini? Who is next? Satu sama guys, satu sama. Ini putus. Rosco dulu nih guys ya. Rosco dulu mereka ini guys ya. Emang kalau kita habis standing tuh buat kita bikin relax gitu. Ya Rosco, terpaksa kita harus Rosco guys. I need you guys to forget whatever we achieve in the past. We don't want to remember the things that we achieve in the past because we are here to achieve new things. That's what we want, yeah. And also to define a best team is not people how people call you. Yeah. Okay, so I need you guys all to relax. Play your game. Jadi tuh ini maksudnya ini loh guys, kayak James nih bagus sih guys, kayak bikin apa sih, bikin keyakinan yang apa ya, bikin mood kita itu jadi bagus gitu. Jadi kita tuh kayak punya keyakinan kalau oh ya, kita nggak usah terlalu nganggap kalau kita yang terbaik, tapi kita tunjukin gitu loh kalau apa namanya, gameplay kita itu yang terbaik gitu. Nah, mereka tuh lebih ke apa ya, enjoy tuh, kayak enjoy gamenya. Yes. Oke. Selamat datang kembali di Royal Derby. Dan tentunya bagus sih yang kayak gitu guys ya. Kayak nambah mood kita, semangat kita gitu, bagus. Itu apa guys? Nobar gitu ya, nobar. Oh, first blood. Rian masih mau lebih memberikan damage dengan adanya. Oh, ini cewek pakai Paramis ya. Memberikan goyangan yang luar biasa. Masih mau lebih. Oh, ini Lemon Kagura, cok. Ini harus mundur. Tapi gua bisa tabe. Entar gua ambil darah, Nyuri ya. Bonyokin dulu Xbox-nya aja. Ada bisa menyamper, bakal coba dihajar. Bot bakal menggunakan Sinity Lemon. Ini komen yang tadi nih guys, Xbox-nya udah ulti. Sedangkan itu ada cewek di sana. Lemon harus pulang. Tersisa darah sedikit. Ya, itu kali ini jauh. Oh, mantap nih ini. Balik. Shot call-nya bagus banget guys ya. Shot call-nya jujurnya bagus banget. Dapat darah dan lihat dia. Karinya jauh terus langsung. Hati-hati ya kalian ya, maksudnya enggak ada gua. Karim, WoW-nya mau sayap. Belum ada. Bisa backup gua kalau dia apa-apain? Bisa gua. Gua mani set bawah, sabar. Tapi ternyata enggak berhasil, udah enggak ada lagi di sana. Coba peta persecution, boost dihilangin. Karinya mau di atas. Awas. Oke. Mau coba dipaksa. Enggak ada. Ini kalau enggak salah mati sih ini. Dari begitu saja. Kalau ayahkan mati guys ya. Oleh seorang ultimate tabu terbarbar di. Oh, ini Kagura Lemon sih sadis sih guys. Enggak ada mati loh, belum mati guys. Sakit banget loh tadi blessing duetnya. Banget
akibat keren, keren, satu keren, keren, keren. Menjadi korban. Kalau dia nge-bersekuah, gak dapat tower juga. Komunikasinya bagus guys. Emang VN tuh menurutku sih emang dia sih yang ini kayak ngontrol shot call, big shot call-nya gitu loh. Kayak cara perang RRQ guys, cara perang RRQ ini mantep banget serius tuh. Keluar masuknya dapat banget guys nih, gila lihat Albert. Buset. Aduh. Tapi mati sih ini. Mati. Eh, loh enggak mati. Tapi ini udah scene, udah cloud. Ini udah kayak late game tuh udah megang banget ini guys semua. Ah ini bagus banget ini guys. Serius ini itu bagus banget sih. Walaupun apa sih namanya? Walaupun mereka ini guys ya dapat lore tapi warnya menang gitu loh. Bagus banget tadi Mas Paldi ini ya, Mas Erseping nih. Warnya ke atas, stick 8 bisa ambil bawa dulu sih. Ya ambil aja dah. Puter dicilat dilepehin. Bisa ambil bawa dulu. Jadi kayak enggak kayak tetap santai gitu guys ya. Walaupun musuhnya dapat lore, mereka tetap santai kayak langsung ambil turret. Gue bisa ulti flicker nih sumpah. Hari ya. Dapat enggak guys? Oh enggak. Oh dapat. Dapat. Jerotin palanya, Cok. Jerotin, Cok. Mati gua, Cok. Mati. Tapi ini mereka masih core-core-nya masih pada hidup guys. Lihat Shin, Albert masih pada hidup. Jadi itu kayak ibarat ya tetap aja ya. Kalian lor. Gua bisa balik dulu enggak sih? Kalian lor gua enggak pada cukup. Gua bisa balik dulu ya. Ya balik aja. Dan ada di belakang sana Drian. Apa kabar dia? Berhasil ditumpangkan. Drian tumpang. Lor dapat. Bencana untuk tim Odin Esports. Ini mau enggak? Sekarang memecahkan immortal dari Albert Park. Tapi lihat Albert pasti selamat tukang sampai. Anjing itu Faramis matinya udah sampai 13, Cok. Faramis itu mati enggak ada ulti, Faramis mati enggak ada ulti. Dibencana. Ah, bisa nih kita end. Lihat 40 di arah 3 lane yang berbeda. Itu aku ngedenger kayak shot call kecilnya aja guys ya. Itu udah bagus sih. Udah kayak yakin banget gitu. Tetap santai gitu loh guys mereka tuh. Kayaknya enggak terlalu gegabah. Mantap sih kayak shot call kecil aja yang aku dengar ya guys ya. Itu kayak dia itu apa ya? Contohnya kayak VYN ngomong. Oke, okay, sih kayak saling mendengarkan gitu. Emang harus kayak gitu sih guys ya. Itu kalau yang udah namanya tim udah strong banget ya itu udah pasti kayak gitu guys. Kemana kita 14. Oh, Faramis mereka bagus katanya guys mainnya. Doronglah anjing. Masa digeser. Tuh, mereka tadinya di hotel, guys. Formasi tadi. Jangan sampai kerubah formasinya. Tahu. Formasi tadi. Formasi. Aku kira apa? Mobile Legend, guys, rupanya. Rupanya ini guys, apa namanya, tempat duduk, kursi mereka duduk itu loh, kursi bus. Formasi. Hand warmer tuh apa ya? Hand warmer tuh kayak yang apa ya guys ya, yang biasa buat manasin tangan sih harusnya. Yang bikin anget gitu loh. Yang di gini-giniin. Aku kan di belakang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan. Oh ini mereka ini beda loh tempatnya guys. Bertahan dan berjuang untuk mendapatkan juara di FPL season 6 ini. Tandingnya mereka ini tempatnya lumayan jauh kayaknya guys ya. Harus langkahnya di MPL season 6 ini. Oh enggak, itu kayak tadi mereka itu dari GH deh guys. Jadi balik ke GH latihan terus ke hotel lagi gitu. Jangan. Bener sih itu kata si James bener guys ya. Jangan terlalu over. Apapun tuh jangan terlalu over guys ya. Nggak kurang nggak lebih gitu loh. Berarti kayak balance standarnya gitu. Jangan terlalu percaya diri juga.
jangan terlalu enggak pede juga gitu loh. Tidak, dia masih bertahan aja di dalam rerumputan. Ada Natalia. Pom, gila Kadita-nya. Ini Kadita Lemon sampai di ban guys ya terakhirnya. Itemnya soalnya item-item tank gitu guys. Wow. Emang Kadita Lemon tuh pantes cok di ban. Dan turret pertama atau mungkin turret kedua di arah gitu guys. Iya, wah, bagus banget ya. Tapi Helcard-nya enggak bisa lagi bertahan. Albert di bagian belakang menyisakan sedikit lagi SP bagus tapi banget sih tadi itu. Bisa mati Albert-nya ini kayak. Tapi ini rata mereka guys. Dengan skusirnya Quicksand nambah lagi SP-nya penuh dan sekarang hampir mati sih ya guys. Terkadang tuh ya kayak tadi sorry nih guys Opos. Jadi kayak misalnya gini, tadi kan si VN tuh kan kayak apa sih namanya, dia itu kan nge-cover kan pakai ultinya, nge-cover si Albert yang tadi pas dia Khalid terus sama Harith. Itu kadang hal-hal yang kayak gitu tuh kita harus apa perhitungkan juga gitu loh guys. Kita pelajari juga yang kayak gitu. Itu tuh bagus juga yang kayak gitu. Kita lanjut lagi nih bos ya. Ultimate Blazing Duet untuk ultimate tambahan tapi di sini tampaknya akan di reset lagi kah atau ditahan? VN. Oh ini ditahan, terlalu ini sih ini. Kayaknya enggak di reset deh. Ini riskin banget guys, sumpah. Retrinya Albert bagus banget soalnya. Jadi PD banget itu pasti kan ya. Eh kok komunikasinya enggak ada yang ini? Oh, kayaknya enggak dimasukin aja tuh. Yang pas mereka lagi perang gitu. Berbeda, pergi dari mat. Gua jagain Lord ya, gua jagain Lord. Jauh di sini ya. Lemon ada di bagian belakang. Setruman udah dikeluarkan. Albert belum mengeluarkan zaman portnya sejauh ini tapi pinnya ini kita lihat ya guys ya perang ya. Ini perangnya mantep banget deh pasti. Ada naga yang terbang melayang di bagian belakang. Dreams-nya belum bisa di take down, belum pecah immortalnya. Namun udah perangnya bagus banget sih guys. Udah langsung mencolek-colek arah Besaren. Perangnya bagus banget nih mereka. Mereka perangnya bagus banget. Untuk RRQ Hoshi. Sayangnya gini guys, pas mereka di saat mereka perang tuh kayak ada namanya kayak ada beberapa yang enggak masuk gitu loh guys. Apa mic check mereka ya. Itu pasti komunikasinya bagus banget tuh. Sang raja yang tidak ingin turun ke lower bracket tetap ingin berada di ini kayak masuk grand final nih guys ya. Menunggu di kerajaan. Ya, grand final. Grand final RRQ Hoshi. Alter ego. Bisa ngerasain. Cuma semuanya susah wis bagaimana? Tapi ya Harith paling mending. Kan gua bilang tadi susah enggak sih Harith? Tapi Albert. Albert nih improve-nya cepat guys ya. Menurutku sih improve-nya cepat banget ya. Makanya kayak kelihatan Harith kita susah dikit. Oke guys, segitu aja daripada D2 hari ini. Kita sekarang mau PW pulang. Pokoknya jangan lupa untuk dukung kita walaupun kalian belum nonton konten ini. Oke, udah day 3 ini guys ya. Hari ketiga yaitu grand final mereka guys. Grand final mereka. Yang di mana ini akan mempertemukan dua tim yang berada di peringkat pertama dan juga peringkat kedua dari babak regular season dan mereka tuh ini tuh di mereka di GH. Jadi kayak semua tim aku rasa gitu sih guys. Hotelnya mantap guys ya. Ayana. Ini Ayana nih kayak RRQ deh guys kan. Layak untuk mengangkat piala dari MPL Indonesia season yang ke-6 mereka. Gila bagus banget bos. GH-nya GH apa hotelnya? Nobar. Oh. Sip. Ini babi alien lu bacotin lu. Babi. Babi. Apa nih? Oi. Oi. Oh. Oh.
Don't cry. Dia masih kayak tegang-tegang gitu guys ya. We all been through a tough season. From all the way bottom, all the way in the middle, we fight hard. We come to top. Early in the season, I say not just be a good team, but to be a better. Bagus sih guys ya, kayak memotivasi banget sih kata-katanya si James ini guys. It's not about individual. It's about a team. Right. So, how are don't betray? Jadi keras tidak akan mengecewakan so kalian. Kalian semua berkumpul pesat ya. Right now, I need you guys to trust in each other, trust in the process. The only thing that matter is the memories, right? We've been through so many things. So, one thing to tell you guys: do not overconfident. Second is, leave no regrets. Okay. Motivation note today, Albert. Yes. Ngomong dong. Kita juarain aja lah ini. Kita juarain ya. Kita juarain ya. Fokus aja sama gamenya. Yes. Ya enjoy. 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 Dia kayak ini guys, kayak agak-agak tegang gitu loh si baby alien ini ya. Alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran pertandingan kita malam hari ini. Doa dipersilakan. Selesai, juara ya. Viva Argyo. Selamat datang di Grand Final. Ini seru banget sih guys. Ini Grand Final seru banget ini Grand Final. Ini dia Season 6 Grand Final RRQ Hoshi versus Alter Ego. Di game pertama lewat Best of 5. Tapi tetap santai sih. Kita akan menyaksikan ya, harus siapakah. Ya, harusnya mereka tetap santai guys ya. Bakal coba untuk mencuri. Ahmad di arah sebelah kiri kan? Gua ada tim. Ahmad berhasil ke Wechat. Ahmad mencoba membantu sana Ahmad. Wheel akan dikeluar ke lantai. Potong balik arah belakang. Ahmad sebelum berubah udah menjadi ditumbangkan. Satu pukulan. Gua mati udah. Kayak mereka ini guys ya, keduanya itu ibarat tuh ini guys. Kalau menurutku ya, Alter Ego RRQ ini mereka itu kayak hampir gimana guys ya, gameplaynya itu gak jauh beda gitu guys. Dua-duanya sama-sama bagus banget di season 6 ini guys ya. Di season 6 kemarin membuat parameter agar untuk RRQ tidak bisa maju ke yes arah teman-teman. Lord Chana satu poin ini. Lord Chana nabrak di bawah, mau gue tahanin nggak? Lord Chana nabrak di bawah. Ternyata Bapak Lo terhormat bakal coba loncat ke arah ini Bitter. Ahmad sudah membuka. Pam. Sudah boleh masuk Leo Murbinya. Cover ini posisi cover Lord nih guys ya. Yes. Dua yang dragon. Sally belum berhasil menyelamat. Masih bakal win of danger. Masih bisa selamat. Dibalikan keadaan. Ahmad coba. Jadi ini bencana untuk tim RRQ. Dan Benia. Coba diamankan dan kali bisa menahan. Ini dia Alter Ego. Next game. Harus next game. Wow, Medi yang didapatkan tas di game pertama tepat di. Emang ya guys ya, walaupun kayak ibarat kalian juga punya tim terus pernah mengikuti turnamen di saat kalian ketinggalan skor 1-0 tuh harus emang harus tetap semangat guys, harus tetap saling menyemangati. Gua enggak kalau farming sama dia tadi, sama-sama bisa farming cuma dia enaknya dia bisa ngekat, gua enggak bisa ngekat. Iya, terus lu digain enak di dia. Iya, gua digain juga sama si Kupra. Baru ganti-gantian mereka tuh. Isan sih. Gua enggak bisa ke lu juga. Iya. Gua ke lu, gua yang mati. Kegura. Itu Raymond itu. Aku penasaran aja sama lu. Iya. Gua ke lu, gua yang mati. Kegura. Mati ya. Nah, sih guys. Raymond ke dia yang mati, guys. Jadi sama-sama buang nyawa lah ibaratnya. Jadinya kayak mending apa namanya milih rotasi yang lain gitu. Dia Joe enak head. Enak sih kita ini kayak barat. Dia Joe Head Link. Dia Joe Head. Kayak enak deh. Kalau udah kalau memang mau MM, Cloud aja udah. Iya, Cloud aja ya. Cloud udah ya, paling ya. Gila sih guys. Ini apa Hino dulu Lance dulu aja. Gua pick Lance ya. Iya, Lance dulu. Lance. Bin Karid Ufra. Benar Lance lo gila sih sebenarnya. Lance lo gila. We win. Kali mantap ya. Tapi kita Cloudy. Ya Angela as Mayquad ya. Enggak apa-apa dia Angela. Enggak apa kita barat kita sih. Dia makin kurang sisi si pentonya makin enak sama Lance. Ya udah kita kumpul sama omongannya. Gua bakal ke free sih ini karena barat kita barat lah celuk. Iya. Tapi early game
Hati-hati ya, kawan. Enak, cloud-nya. Cloud-nya. Go. Why don't we go steal the enemy base next? Bagus banget guys sudah. Hylos kan. Mana bisa deketin guys? Hylos tuh enggak bisa deketin cloud. Balik lagi. Game yang kedua kali ini. Ada Lancelot mengarah ke atas akan kagak. Masih dikeluarkan dan benar aja masih gagal untuk diputar di jalan dilepet. Kau udah langsung dimasukin guys. Dan angel-nya pun harus tahu. Tahu enggak sih? Jadi resminya tuh enggak dari mana? Tunggu dah lagi. Coba dipaksa. Bagus banget guys. Ini bagus banget sih. Dan lihat Udil harus tumbang. Celiboy kerasukan aing mah. Dapat bawah ini, dapat bawah, dapat bawah. Oh, SMI, SMI di sini, SMI di sini. Dan lihat golok dari Sarah Vitron sang jagat. Nice. Didapatkan. Nah, ini Albert bantai banget, guys. Itu kalau andai kata itu enggak miss ya, guys, ya yang ultinya Lancelot ya. Fight-nya pasti lebih cepat lagi itu, guys. Kenapa Celiboy? Ngantuk cok, gila. Apa itu cok? Bentar guys. Sorry aku ulang guys ya. Ting. Aduh. Kok itu dimasukin Angela pun enggak ada ini ya guys. Woi, sakit banget cok. Kok enak banget guys itu. Ini mati lagi nih. Wih. Poin dengan Lord kali ini. Jadi Peter sudah diamankan. Tujuh karang belakang Albert masih mendapat satu orang. Pancernya Legend dari. Oh, itu mantap banget sih guys, serius. Itu mantap banget guys. Sorry guys ya, aku ulang. Sorry. Bentar. Lihat ya. Dengan Lord kali ini. Ini bagus banget. Sudah diamankan. Tek. Albert masih mendapat satu orang. Pancernya Legend dari. Oh, ini tek. Dapat 2 dia. Ya, sini Lancelot dia bagus banget guys, Lancelotnya. Tajam. Benar sekali, satu sama story. Gila. Grand Final IPL Season 6. Game yang keberapa yang sengit banget ya guys ya? Game terakhir kalau enggak salah ya. Last three bandnya. Uranus, Winzong, Parat. Kalau feeling gua, dia kan nggak bego-bego banget. Terus pasti dia tukar Uranusnya band ketiga sih. We just need to. Ini feeling gua doang. Yeah, feeling we get Uranus lah. We bend Uranus, Yunzong ke barat. Mbak, ini band barat. Kasih Yunzong, kita ambil Uranus. Terusnya nanti dia ambil one. Band barat sih. Sabar. Lihat dulu. Maybe jungler Esme ya. Jelly Boy, Hyper, Esme, Angela ya. So we still go Uranus ya. After this we can get crowded again. Gimana? Roger masih tetap sih. Kita Uranus deh. Uranus. Uranus gila sih guys, serius. Hero gila ini Uranus. Kalau Changer di Camilla, kalau Lu Isunshin and Lemon can play match. Kata Camilla. Bisa sih Camilla. Carmilla, the show is lacking of some blood. Gila, ini hanya Lemon sih guys yang kayak Carmilla tuh sekarang apa sih ibarat hanya dia gitu loh yang pakai Carmilla di saat posisinya Carmilla itu udah bisa dibilang tuh jarang ada lagi orang mainin gitu loh. Di mana kali ini RRQ? Kayak Kadita sekalipun gitu ya. Yudora. Alter ego, akankah mereka mau melakukan penyerangan karena sekarang dikeroyok enggak bisa-bisa. Blast telah mendapatkan satu poin tambahan dan mencoba dipasangkan. Ada Sally Boy dan mereka boy mencoba untuk membantu. Karena damage, mau coba dipasangkan. Mereka posisi sana, ternyata double kill. Looking for triple kill, Sally Boy harus mundur dan ternyata mereka mau coba dipasangkan. Gua masuk. Waduh, berubah dia. Bagus banget sih ini. We lost. Nice. Itu... tunggu guys, itu Mas Paldi itu untungnya banyak banget guys, serius. Banyak banget untungnya. Gue selalu bisa nih. Iya, 1-0
satu hit terakhir. Tapi untuk sekarang, Pai harus pergi. Tapi malah berada di jalur dari Tempest of Fate. Dan Turtle diamankan. Selimut juga harus ditumbangkan. 2 poin diamankan. Gak ada di mage sampean si... Siapa tuh si Roger? Jelly Boy. Roger udah gabus banget. Iya. Udah ini banget itu. Iya, mobil kita. Benar. Iatnya itu dapat rezeki biasanya tuh kalau. Ya tengah lihat tengah dapat kabar ada belakang. Masih masih ada ulti loh. Gila ini perangnya ya kalian guys. Keluar masuknya bagus banget di sini nih guys. Sudah numpangi 3 player. Amat selanjutnya Amat masih bisa bertahan. Amat masih ada. Nah, ini bisa dimasukin lagi guys kayak gini. Udah enggak ada skill Amatnya. Maksudnya enggak ada ulti, sorry. Darahnya terlalu deras. Amat pun tumpah. Ini pencada. Please ya lane ya. Please ya. Semua please. Keren sih perangnya guys. Kayak masuk-masuk. Ini perang belum aku enggak ada. Percaya satu sama lain banget lainnya. Itu bentar guys, sumpah. Bentar ya, aku ulang ya guys ya. VN nih kampret banget cok orang ini. Orang ini sumpah cok, VN tuh ih parah banget. Pin ngeri banget ya guys ya, si PYN ini guys ya. Udahlah Albertnya kayak gitu tadi, linknya ting campur lah, aduh. Oke, ini game yang keberapa guys ya abis ini ya? Game ke-4 berarti ya, 4. Empat ya. Ini apa baru tau lo? Nonton aja biar katanya episode 51 sedih cok. Biar cepat anjing, gak ngerasa lama nunggunya. Episode 51 katanya sedih, gak tau nah, ini episode berapa ya? Sedih gue. Wishing bagus sih guys, Wishing ini kayak menghibur gitu loh guys ya. Bikin mood booster tuh jadi ada juga gitu. Kalian lihat guys, penyemangat banget dia. Mencetak sejarah baru. LG juga kan tadi kayak memberi motivasi gitu. Saat ini Alter Ego yang mendominasi, tapi Albert masih jauh untuk membawa game ini ke arah mid game. Sejauh udah mulai masuk. Finn berani ke depan. Lihat kulit. Tapi ternyata langsung ada pelotonnya dan lihat. Woi. Apa itu? Hah, bentar guys, sorry ya, aku ulangin ya. Tapi ternyata langsung ada pelotonnya dan lihat. Woi. Apa itu cok? Anunya si ini ya, si apa? Udil, anu apa sih ini hero namanya itu cok? Avatar ya? Pale. Tapi mereka tahu mereka bakal coba diharap dari mulai blue buff yang bakal coba dihantar. Wuih, ini orang emang anak itu guys sih, gak betul kok. Pin. Wah, ini perangnya mantep banget sih guys, sumpah. Nah, ini mereka 5 lawan 5 loh. Aduh, bisa pula nih orang. Emang guys ya, emang Kufra Donki ini ngeri banget guys. Eh! Tapi tetap dominasi ini banget ya guys ya. Kayak Lordnya diambil alter ego gitu. Kali ini udah standby. Langsung ada ulti dari seorang Udil. Pin yang kena langsung. Kalian ulti ya? Masuk posisi. Hampir mati loh. Udil lah. Wuih. Astagfirullahaladzim, ngeri banget cok. Oh, suka banget guys liat perangnya, serius. Suka banget aku liat perangnya. Saring ngebalikin. Seven yang harus mundur, Babalo. Yakin depan gua. Gimana? Nando bisa mana enggak? Enggak ada Yusuf.
49 menit atau kakak ini bakal coba. Wah, sakit sih ini Udil. Peletas. Sakit, guys. Balik naga. Bisa. Naga masuk enggak? Oh, masuk loh naga. Coba dihindari. Jangan ada tawuran pula pada lantur. Mengorbankan jiwa dan raga aja faster. Didapatkan upper tube. Looking for triple kill tapi gila sih ini Yuzong ya Ahmad nih, ngeri juga emang guys dia. Hero power dia lah ibaratnya. Sakit banget pale. Aneh, cok. Hero-hero zaman now nih. Bisa grip tap. Menuju ke arah ini Bitter. Udah mulai masuk minion tapi aman. Langsung coba flicker dan sally point. Wih, mantap banget itu. Itu langsung coba flicker dan sally point. Masih selamat. Level ditumpang. Sakit, guys. Banyak banget ya kejadian-kejadian yang sakit dari tadi, guys ya. Tapi itu udah gini, guys ya. Menurutku ini anak, guys ya. Aduh. Parah banget, guys. Bagus banget dia. Karena ya tadi apa sih namanya? Tamparnya si Kufra tuh beberapa kali itu dia kena banyaknya itu berapa kali tadi aku lihat, guys ya. 2 kali kalau enggak salah. Itu di momen-momen yang terjadinya perang besar gitu. Ah kan dia prioritas Yuzong. Now it's okay because kita yang sekarang first pick kan. We don't kasih dia kita ambil parat. Again ya, don't stop yourself ya. You're not just better than others, you are way better than others. That's why you guys are here ya. So best of one. Do 150%, 200%, not just 100%. Show me more than screams. Trust each other. Again, do our best. Ini udah finalnya ini udah mantep banget ya. Barat kayaknya. Aranus tuh lebih oke, soalnya bisa fight back kalau misalnya di gank. Kalau misalnya Uranus tuh udah pasti kabur. Yaudah berarti Pendo MM-nya harus yang buat lawan Uranus. Kita Uranus dia yang barat sama Esme. Yes. Kalau menurut gua kenapa Uranus, kalaupun dia pick Roger, lu bisa zoning Roger kan? Yeah, I want Uranus. Kita bisa main 1-1. Cause gua Akai ya. Ya udah, then 1-1 Akai. 1-1 dulu. 1-1 Akai ya, 1-1. 1-1 Akai ya. 1-1 Akai. Ini aku juga terkejut guys ya, kayak dia langsung pick Akai gitu loh, Akai. Akai ya. Ini loh lawan dari Pasha dulu, beberapa ya. Tank Akai. Apa? Okay. Yes, yes, yes. Yes, yes. Iya, iya. Oke. Ini kepastian ini sih. Soalnya kalau Claudio juga early-nya juga lemah early-nya. Kalau yes, yes kan ada bantu-bantu ulti. Iya. Woi. Woi, Raja. Ini pasti enggak apa namanya, enggak expect kayak gini juga, guys. Akan mengukir sejarah baru, Pablo. Benar sekali, akankah sang raja tetap mempertahankan tahta? Kita lihat, guys ya. Di situ tadi tuh kayak ada 1-1 Akai berdua gitu. Bayar di botres kok. Siapa yang ngira bakal kayak gitu, guys? R7 tidak bisa terlalu barbar seperti game yang sebelumnya. Benar sekali, 2 Maxman versus 2 Mage, ada Valir dan juga Pasha. Lihat Lemon. Oke. Lihat Lemon. Kalau salah Lemon mati deh, guys. Oh, coba menghajar seorang Ahmad. Nampaknya coba ditemen sebentar sama Lemon. Tapi dibalikkan keadaan, Lemon Vincent. Lemon harus tumbang. First blood didapatkan oleh Jabal Alterigo. Santai ya. Itu kayaknya tadi salah sih. Emang kesalahan apa namanya, gengnya fail kan. Permainan luar biasa. Ini dia grand final. Sama-sama 23.000. Nah, ini sengit banget sih, guys, emang posisinya. Ya mereka sama-sama kayak ngejaga banget gitu loh, guys ya. Ngejaga posisi. Lihat gua. Dia ke Pendo ini. Mau enggak dapat posisi gua? Sabar. Lihat gua sama Vin ya. Orang posisi semua dia. Sekar semua. Bagus banget.
Zepini, aduh. Tapi keras banget sih emang Jelly Boy di sini. Waduh, ultinya dapat guys. Ini mantep banget sih ini posisinya. Kecil. Kecil. Eh tunggu guys. Guys bentar guys. Eh bentar bentar ya. Aku baca guys bentar. Sayap lu berapa bisa beli lagi? Sayap lu berapa bisa beli lagi? Apa maksudnya guys ya? Apa sayap tuh kalau dijual beli lagi gitu kereset cooldownnya guys? Kita kan gak tahu kan? Hajar dulu yang ada guys ya. Tapi itu keras juga Baxia itu guys ya. Wah ini ngejar banget sih liat. Langsung main kejar-kejarannya ya guys. Ih mantep banget perang orang dua ini. Kita mantap banget tuh guys. Ultinya kebuka ya Wan Wan guys ya di sini. Kira-kira ini perang enggak sih harusnya? Oh bingung guys, Rogernya bingung guys, Rogernya bingung. Oh ini Aku yakin sih guys, si apa namanya RRQ pasti sadar itu guys. Ada Lord gitu loh, jadinya dilamain gitu. Yakin aku guys. Soalnya tadi tarik ulur gitu. Dan untungnya Lordnya masih bisa hilang. Super Minion berada di arah tengah, mencoba masuk bersama dengan para pemain dari tim RRQ OC. Mulai coba untuk masuk ke arah belakang. Apa segera damage Albert. Terobos juga mencoba jadi portaliti. Albert masuk menitumbangin. Albert. Oh mati ya sih Albert. Berhasil mengamankan Albert. Ini kuat banget sih ini. Defend gila ini guys. Fokus ke defend ya guys ya, CDW fokus ke defend one. Oh mudian cuman yang ada di Mac Lemon di mana guys. Wah ini mantep banget sih guys. Wah itu nggak ada sayap segala macam. Wah ini perangnya tegang banget guys. Empat lawan tiga guys, 4-3. Dapat sih ini Lordnya. Lordnya dapat. Apakah langsung end? Oh enggak, belum. Posisi di sini harusnya belum end guys ya. 35 menit, cok. Gue masuk si Enek Jidat. Ya, Uranus guys. Tuh, lihat. Jadi bahan stacknya si Albert. Gila perangnya guys. Apa ini perangnya? Apa ini guys perangnya? Keren banget, cok.
ini sih momen kayak apa si itu jaga sendiri guys. Mati gak ini? Mati ya guys ya. Oh ya mati loh. Ini guys yang anu sisa si VYN itu loh. Ya ada klik ya. Posisi guys. Butuh Athena, kalau yang sakit butuh Athena. Ini dia akan menjadi bencana saat lagi Oji. Wave minion okay. Udah mulai digiring di bagian tengah. Benar ada banget. Satu. Benar banget. Kali ini kita lihat Papulu bakal coba untuk masuk. Buru ya, buru ya. Saat ada satu minion. Terus udah beli pistol itu. Dan harusnya di end. Enggak sih, ini kan enggak bisa end guys. Ada sin. Tapi ini di posisinya VN defense sendiri guys. Bagus banget. Enggak ada apa-apa lagi. Minion pun banyak. Kali ini Min benar-benar bakal coba untuk memberikan jiwa dan guys, defense sendiri loh dia. Nah, baru akhirnya datang sin. Wah, ini dia guys. Gila ini tegang banget guys ya. Itu udah Athena, Dut. Itu tembus. Iya. Kalem. Ngerti, dengerin gua ya. Mending yang depan-depannya. Iya, depan-depannya dulu, jangan belakang. Si Pin kayaknya cover. Di shot call Lemon tuh guys, yang depan-depan dulu ya. Sabar. Soalnya kalau ngincer tuh buyar jadinya guys. Mati ya Lemon guys, mati. Oh enggak, itu mantep banget sih. Sally Boy berubah, udah ada cross pop tank, sakit banget, tapi itu pun belum bisa menumbangkan. Lemon pun masih ada 2. Ini posisinya mereka tuh berlima guys, musuhnya berapa orang? Oh, ini dia guys. Wah, ini sih masih hidup kali ini. Sabar. Defense sendiri deh guys. Flicker ya, mantep banget sih. Wah ini mantep banget sih guys, serius. Defense sendiri loh dia. Gila tegang banget. Gila guys. What happened with dua tim ini? Gila, ini dua tim gila sih. Jangan mati. Masih bertahan dengan sabar. Lihat mereka juga gak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan tipe. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan lordnya lagi. Ini lordnya dapat kalau gak salah guys ya. Diamankan oleh tim Anarki Hoshi. Lihat bakal coba ke arah Lemurbi. Tapi terus masih ada. Atau ada cross pop tank di sana. Udah kada immortality lagi mau Lemurbi. Wow. Gila. Nah, iya guys, soalnya gimana ya, senang banget gitu loh. Itu game berapa menit, cok. Yeah.
Keren sih guys, aku yang merinding loh. Merinding cok. Ini nobar sih guys, nobar banget ini. Terus balik-balik. Ya ini lagi seneng banget ini. Tegang banget guys soalnya guys ya. Ya 44 menit guys, 44 menit gitu. Mas Paldi sampe nangis guys ya. No one done that before, we just did it. Sorry. We just did it today. I tell you guys, we make another achievement, another history. Ya, yeah. Sejarah baru guys. MPL 3 kali juara. This guy MVP lah. 16 years old, join RQ 2 months, go to MPL, only 3 months in RQ, come here, play playoff, grand final, respect, then again, MPL champion, what the fuck? Ya guys, dia baru berapa bulan lah. Baru berapa bulan, ya ada Deki. Lemon ini gaya dikit, Lemon juara loh, Mon. Ini si Albert guys, ngeri itu orang, improve banget. Nah ini juara mereka guys ya, keren sih. MPL. Tunggu guys. Kayak agak beda gitu ya. Ini kok lebih keren gitu ya? Kayaknya ya guys ya. Mendapatkan sesuatu itu mudah karena kita memiliki tujuan yang sama, semangat yang sama dan lawan yang sama. Sedangkan mempertahankan itu susah karena kita harus kembali menyatukan tujuan, mengembalikan semangat yang sama dan mengalahkan diri kita sendiri. Skill bisa memenangkan pertandingan, tapi attitude bisa memenangkan kejuaraan. Benar itu guys. Jadi gini guys ya, jadi ya kesimpulannya kayak kita tuh kalau apa namanya kayak ibarat tuh kalau mau ngejar juara mah itu menurutku hal yang apa ya, hal yang masih mudah dibandingkan kita kayak pertahanin juaranya itu loh guys ya. Kayak kita ini juara itu kayak itu lebih susah guys ya dibandingkan kayak kita dapat juara ini juara abis itu yang kedepannya nggak juara lagi, itu hal yang biasa lah menurutku guys ya. Tapi kalau yang kayak juara tuh itu bagus banget gitu guys ya. Ya dan aku juga apa namanya mau bilang congrats buat tim RRQ sekali lagi. Keren, kalian keren ya guys ya. Itu yang namanya tim. Ya aku juga pernah ngerasain lah yang kayak gitu guys. Pernah ngerasain hal yang kayak gitu. Kayak gimana sih posisi kita lagi memang tekanannya itu besar banget gitu guys ya. Posisi lagi ya 40-an menit guys. 40-an menit itu, aduh gila sih itu wajarnya mereka tuh senang banget gitu loh. Gila, apalagi 3 kali MPL champion lagi kan RRQ kan. Congrats buat RRQ sekali lagi ya, tetap semangat juga buat tim Alter Ego dan tim-tim yang lain ya. Oke, okay, ya masih ada next season. Jangan lupa buat berjuang terus dan makasih banyak juga buat tim RRQ dan Pak Ape sudah mengizinkan mereaction
video mic check-nya guys ya. Dan aku mau makasih banyak ke kalian juga semuanya. Kalian jangan lupa buat subscribe channelnya Tim RRQ. Dan kalian jangan lupa juga buat subscribe channel aku. Dan kalian jangan lupa buat like, share juga ke teman-teman kalian guys ya. Makasih banyak semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah semuanya. Thank you.